semuanya, welcome to my YouTube channel. Salam kenal, aku Novi. Di video kali ini aku mau review Marina Micellar Water. So ya, yeah, let's get started. Setahu aku tuh Marina Micellar Water ada dua varian, yaitu yang warna pink yang untuk brightening dan yang warna biru ini yang untuk purifying dan softening. Dan aku pilih yang biru ini karena kan aku lagi agak banyak jerawat gitu sekarang, jadi aku pilih produk yang bisa melembutkan kulit aku aja. Pertama aku mau bahas klaimnya dulu. So this is Marina Micellar Water purifying and softening. Jadi klaimnya Micellar Water ini nggak cuma dapat membersihkan kulit dari makeup aja, tapi juga bisa melembutkan kulit setelahnya. Marina Micellar Water ini dapat membersihkan waterproof makeup untuk segala jenis kulit dan juga ophthalmological test, yaitu sesuai untuk area mata. Jadi kandungannya itu sudah dipastikan aman dan lembut untuk area mata ya. Mengandung witch hazel yang dapat membantu mencegah jerawat, mengurangi iritasi kulit, meningkatkan tone kulit, dan mengencangkan pori-pori. Kemudian dilengkapi juga dengan argan oil yang dapat melembabkan kulit, mencegah tanda-tanda penuaan, dan merawat kulit berjerawat. Kalau dilihat dari kandungannya sih, sepertinya Marina Micellar Water ini sangat cocok untuk kulit yang sensitif, kering, dan yang mudah berjerawat ya. Klaimnya Marina Micellar Water ini dapat membersihkan kulit wajah hanya dengan satu kali usap dan tanpa bilas setelahnya. Nah, kalau aku sih tetap akan cuci muka ya setelah membersihkan wajah dengan Micellar Water ini, karena aku tuh takut dan khawatir dengan residu yang masih nempel di kulit wajah dan itu akan bisa bikin jerawat aku makin banyak. Tapi kalau misalkan kalian mau tetap nggak bilas, itu nggak masalah karena klaimnya produk ini tuh bisa membersihkan wajah tanpa harus dibilas. So ya, itu pilihan kalian. Kalau aku sendiri, aku akan tetap cuci muka, tapi kalau misalkan kalian pun gak mau cuci muka pun gak masalah, karena memang klaimnya ini tanpa harus dibilas. Sekarang kita move ke packagingnya. Packagingnya seperti ini. Nah, ini tuh sekitar apa ya, 15 cm lah ya, ini sekitar 15 cm dan isinya itu 80 ml, dan ini menurut aku sih lumayan kecil ya botolnya, makanya harganya juga gak terlalu mahal karena memang botolnya kecil dan isinya juga gak banyak. Terus juga dia flip top gitu, dan flip topnya lumayan keras menurut aku, jadi harus agak ekstra tenaga buat buka flip topnya tuh. Wow, saking kerasnya sampai bunyi kayak gitu. Tapi gak masalah sih karena harganya juga terjangkau. Dan yang paling menarik adalah Marina Micellar Water ini tuh hadir dengan by face formula, yang mana komposisinya merupakan gabungan dari air dan minyak tergabung dalam satu produk ini. Jadi sebelum digunakan harus dikocok-kocok dulu ya guys, kayak gini. Nanti tuh produknya akan nyatu gitu loh, minyak dan airnya dia akan nyatu jadi satu. Tuh kayak gini, lihat deh, dia akan menyatu dan baru setelah itu produknya bisa digunakan. Oke, sekarang aku tes ya. Ini aku udah makeup-an pakai BB cream, pakai powder, blush on, eyeshadow, highlighter, eyeliner, pokoknya lengkap banget deh. Aku akan cobain hanya dengan menggunakan satu kapas aja. Nah, sekarang aku mau langsung apply aja Micellar Water-nya ke kapas. Ini aku kocok-kocok dulu. Setelah itu aku tuang. Tuh, tutupnya tuh lumayan keras banget loh. Aku tuang ke kapas dan kalian bisa lihat ini makeup aku. Cukup lengkap, jadi kita bisa lihat nanti ya apakah ini bisa membersihkan semua make up yang ada di wajah aku. Aromanya lumayan kecium tapi nggak menyengat, jadi lebih ke kalem gitu sih pas aku cium, nggak mengganggu aku juga sama sekali. Jadi experience aku bersihin wajah tuh juga nyaman-nyaman aja. Nah, ini aku udah bersihin BB cream dan powdernya di area wajah. Nanti aku mau langsung lanjut ke area mata dan alis. Kemudian yang terakhir aku melanjut ke area bibir. Tuh, lihat. Langsung keangkat ya. Wow. Terus nggak perih gitu. Kerasa enak aja gitu, nyaman di kulit. Nggak perih, nggak cekit-cekit. Nggak panas. Nyaman sih so far aku pakai. BB cream dan powdernya udah lumayan bersih ya. Jadi kita bisa langsung move on ke area mata. Karena ini kan tadi ophthalmological test, yang mana ini aman untuk area mata, jadi aku nggak khawatir tuh. Wow. Nggak bisa sekali usap sih guys, karena eyelinernya masih ada gitu loh. Tapi ini cukup, wow, cukup bersih sih. Tapi ini bersih sih, lihat deh, tuh. Wah, langsung bersih gitu dengan satu kapas aja. Nah, ini sebenarnya aku kurang yakin kalau dia bener-bener hanya dengan satu kali usap aja dan tanpa dibilas, karena biasanya tetap aja sih ada residu makeup yang nempel. Tapi nanti kita lihat. Nih, aku udah berkali-kali usap loh. Bersih banget. Dia beneran bisa ngangkat sih. Tapi nggak sekali usap. Nggak masalah sih sebenarnya, nggak harus satu kali usap juga. Kadang kita kalau misalkan bersihin makeup pakai Micellar Water gitu, kadang kita usap
berkali-kali gitu ya, kayak gini kan lembut-lembut gitu diusap sampai bener-bener lepas semua makeupnya tuh. Wow, bersih banget, aku suka banget. Lihat deh, wah, keangkat semua guys, hebat sih makeupnya sampai ketarik gini kapasnya. Sekarang aku mau lanjut ke bibir. Nah, ini aku kurang suka di bibir tuh, nggak enak banget. Duh, kalau kena bibir tuh rasanya nggak enak banget guys, aku kurang suka. Oke, aku udah selesai dengan satu kapas. Sekarang aku mau apply lagi micellar waternya dengan kapas kedua, dan aku mau ngeliat apakah masih ada residu makeup yang menempel di kulit wajah aku. Kita akan buktikan ya, apakah ini bisa berhasil membersihkan wajah aku dengan satu kali usap tanpa dibilas. Tapi kalau misalkan masih ada sisa makeup yang nempel di wajah aku, berarti ini belum bisa untuk tidak dibilas. Jadi harus dibilas supaya benar-benar bersih dari makeup. Oke, ya sekarang kita cobain, kocok-kocok lagi. Kalian notice gak sih, ini tuh bikin kulit wajah aku tuh glowing gitu loh setelah bersihin dengan micellar water. Aku gak bisa kalau gak bilas wajah aku dengan facial wash, karena ini masih ada sisa residu makeupnya yang mana aku khawatir akan membuat jerawat aku makin banyak. Dan ya, buat kalian yang mau tanpa bilas gak masalah sih, karena memang klaimnya bisa tanpa dibilas. Tapi kalau aku akan tetap pakai facial wash, terus aku akan tetap pakai toner supaya kulit aku tuh benar-benar bersih dari debu dan sisa makeup. Sekarang aku akan cuci muka dulu dan aku akan kasih tahu kalian gimana kesimpulannya. So ya, let's go. Oke, sekarang aku udah cuci muka, udah seger banget kulit wajah aku. Aku udah bersihin micellar waternya, dan yap, seperti yang tadi aku bilang, aku akan tetap cuci muka sih walaupun ini klaimnya tanpa dibilas. Nah, buat kalian misalkan makeupnya lagi gak banyak, atau misalkan kalian cuma pakai skincare doang, mungkin kalian bisa tanpa bilas ya. Tapi kalau misalkan kalian makeupnya tebel kayak aku tadi, aku saranin sih tetap cuci muka ya, karena akan ada residu yang tertinggal di kulit wajah kalian, dan sayang banget itu bisa menjadi penyebab jerawat dan komedo juga. Kesimpulannya, aku suka dengan formulasinya yang bypass dan kemampuan membersihkan kulit wajah aku. Emang dia nggak bisa membersihkan benar-benar bersih dengan satu kapas, tapi dia cukup oke untuk membersihkan eyeliner, terus juga maskara aku, eyeshadow, blush on, semua sih bersih ya. Tapi memang di kapas yang kedua tadi tuh masih ada sedikit sisa-sisa BB cream dan powdernya ya, dan itu nggak masalah sih, menurut aku udah cukup oke untuk harga segini. Aromanya kalem banget, nggak menyengat sama sekali, terus juga formulasinya nggak lengket di kulit, nggak perih, nggak bikin iritasi sama sekali. Kandungannya juga mampu melembabkan kulit aku, even bikin kulit aku tuh kelihatan lebih glowing setelah aku pakai micellar water ini. Harganya cuma 15 ribuan aja, murah banget ya, tapi sebenarnya sayang sekali isinya tuh hanya segini aja. Ini termasuk sedikit sih menurut aku, dan menurut aku ini nggak akan bisa bertahan sampai sebulan ya kalau dipakai setiap hari. Nah, buat teman-teman yang punya pendapat lain mengenai Marina micellar water ini, share yuk pendapat kalian di kolom komen. Ya itu aja review dari aku mengenai Marina micellar waternya, semoga bisa jadi referensi yang bermanfaat buat kalian. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye.